Okay, hai. Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung lagi latihan formatif 6.5 dan 6.6. Okay, buat tahu, jangan tak buat. Okay, soalannya adalah Ali dibekalkan dengan sekeping kantar mata yang mempunyai panjang fokus FM. F tu adalah panjang fokus, M tu adalah untuk kantar mata, sama dengan 7 cm dan 4 keping kantar objek A, B, C dan D seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Soalannya, lengkapkan jadual. Okey, dalam jadual diberi kantar panjang fokus kantar objek FO, pembesaran teleskop M dan diameter kantar objek dalam cm. Okey, untuk mengira pembesaran teleskop, formulanya adalah okay, cikgu lukiskan M sama dengan FO per FM. Okay, contoh untuk kantar objek A, 14 bahagi dengan 7 cm. Dapatlah 2 cm. Jadi kita lengkapkan A 2.0, B 2.0, C 7/7, sorry, 2/7 adalah 10.0, 10.0. Okey, soalan seterusnya, nyatakan dua kantar yang akan menghasilkan imej yang paling besar. Okey, daripada data yang kita dapat tadi, jawapannya adalah kantar C dan kantar D. Okey, soalan seterusnya, nyatakan dua kantar yang menghasilkan imej yang paling cerah. Okey, kita kena tengok kolom yang terakhir iaitu diameter kantar objek. Okey, apabila bertambah diameter kantar objek, imej yang terhasil akan lebih cerah kerana lebih banyak cahaya dapat dimasukkan. Okey, so jawapannya kantar B dan kantar D. Soalan seterusnya, berdasarkan jawapan di atas, nyatakan kantar yang paling sesuai digunakan sebagai kantar objek teleskop. Terangkan jawapan anda. Jawapannya adalah kantar D kerana mempunyai panjang fokus yang besar dan diameter kantar yang besar. Okey, rajah menunjukkan seorang murid melihat ke arah sebuah cermin sata dan cermin cembung yang sama saiz. Lengkapkan lintasan cahaya untuk kedua-dua jenis cermin itu. Okey, yang pertama ini adalah cermin sata dan yang kedua adalah cermin cembung. Okey, kita lengkapkan lintasan cahaya. Okey, garis putus-putus merupakan garis normal. Jadi, cahaya daripada sini akan terpantul. Okey. So, macam inilah. Okey. Dan yang ni. Okey. Sudutnya di sini. Ini sudutnya I. Sudut pantulan sama dengan sudut 7. So ni I jugalah, ni I, ni pun I. Okey, jadi medan penglihatan untuk cermin sata seluas ini. Okey. Untuk cermin cembung, ini adalah garis normal. Okey, jadi sinar yang terpantul adalah macam tu. Dan yang ini pun sama. Sudutnya pun di sini. Okey, I. Okey, ni tadi I juga. Okey, medan penglihatan untuk cermin cembung
di sini. Okey, jadi cemerlangkah yang menghasilkan medan latar yang lebih luas? Jawapannya adalah jermin cembung. Okey, kita tengok pada soalan nombor 2. Ahmad memegang sebatang sudu keluli yang berkilat dengan bahagian belakang permukaan cembung menghadap matanya pada jarak kira-kira 30 cm dari mata. Beliau dapat melihat imej tegak dirinya, namun apabila sudu diubah supaya bahagian hadapan permukaan cembung sudu itu menghadap matanya, imej songsang diperhatikan. Okay, soalannya, terangkan kejadian tersebut. Awak boleh refer balik video cikgu sebelum ini tentang sudu berkaitan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Okey, jawapan yang pertama, permukaan sudu yang berkilat boleh memantulkan cahaya seperti cermin. Yang kedua, permukaan cembung sudu iaitu yang di belakang sudu tu menghasilkan imej yang tegak seperti cermin cembung. Manakala permukaan cekung sudu menghasilkan imej songsang seperti cermin cekung selagi jarak objek U melebihi panjang fokus F cermin tersebut, iaitu U lebih besar daripada F. Kerana apabila U sama dengan atau kurang daripada panjang fokus, imej yang terhasil adalah maya, tegak dan diperbesar. Okey, soalan seterusnya, mengapakah imej tegak tidak dapat dilihat pada permukaan hadapan sudu itu pada jarak tersebut? Okey, permukaan hadapan sudu itu adalah permukaan cekung. Jadi, kerana objek berada pada kedudukan lebih jauh dari titik fokus F permukaan cekung sudu itu, iaitu U jarak objek lebih besar daripada F panjang fokus. Kalau refer balik video cikgu sebelum ni, contoh yang ini. Okey, cikgu ada lukis rajah sinar. Okey. So, imej yang terhasil adalah sekiranya U lebih kecil daripada F, imej yang terhasil akan tegak, maya dan diperbesar.